Jelang pertandingan persahabatan antara Persi Kota Sukabumi melawan klub Liga 2 Nasional Persijap Jepara Minggu sore tanggal 17 September nanti, panitia pelaksanaan terus melakukan persiapan mulai dari kondisi Stadion Surya Kencana, lapangan serta terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Panpel pun telah mencetak 10.000 tiket masuk, di mana 6.000 tiket sudah tersebar dan bisa dipesan di beberapa koordinator supporter yang ditunjuk. Sedangkan sisanya bisa didapat di dua loket masuk Stadion Surya Kencana dengan harga tiket masuk seharga Rp5.000. Ketua Panitia Pelaksana Anton Rahman mengatakan, diberlakukannya harga tiket masuk ini diharapkan tidak melihat nilai nominalnya, tetapi masyarakat Sukabumi sudah mulai menghargai sepak bola yang memang membutuhkan dana. Di loket nanti kita sediakan juga, memang sebagian yang kita lakukan hari ini memang kita coba ke komunitas-komunitas ya, komunitas supporter, komunitas mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Untuk di hari-hari nanti juga kita sediakan rencana kita dua lokasi penjualan ya, tiket di sana, dan pintu kita buka dua pintu yang di selatan barat, bukan timur, di barat. Tapi kalau memungkinkan ternyata membludak, di timur juga kita buka. Kita coba buka. Rencananya, kesebelasan Laskar Kalimaniat sebutan Persijap Jepara akan diperkuat beberapa pemain asing seperti Ronald Fagundes, Antonio Claudio, dan bintang lainnya. Uji coba ini diharapkan menjadi ragi untuk menaikkan minat masyarakat Sukabumi terhadap sepak bola.